Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Limbad Indonesia. Nah, kali ini Master punya spesial nih di channel ini, Master ya. Ini kalau nggak salah Mustika yang baru kemarin Master nah, terus apa ini? Wish kan? Ya, ini baru narik kemarin Master. Itu apa sih Mas Pak ini? Ini Mustika Pak. Nah, Mustikanya kan. Oh, maaf. Iya ya, baru narik kemarin lupa. Ini bukan Mustika, tapi pusaka klewer. Kenapa dibilang klewer? Nah, bentuknya nih. Keren banget. Unik ya kan? Oh iya iya iya. Tapi seru sama lucu bentuknya. Paham kan? Kenapa dibilang pusaka klewer? Dia tuh sama-sama dua jenis itu di satu barang ini. Contoh, ini barang cewek, oke? Sebaliknya lagi punya cowok. Nah, itu dia. Kelebihannya mau tahu? Oh, asalnya dari mana sih itu? Nama apa? Pusaka klewer itu berasal dari mana sejarahnya? Oh iya, asal muasalnya pusaka ini dari Cirebon. Dari Cirebon kenapa dibilang pusaka klewer? Karena ada desa yang namanya Desa Klewer. Oh. Dan kemarin apa? Tim Master Mata Hantu ditugasin sama Master Limbad ya ini untuk menarik pusaka ini. Beneran ini udah siap diambil ya Master ya, udah pesen orang. Itu berarti asalnya itu dari mana? Dari gunung, batu, pohon atau dari mana tuh dari Jawa? Iya. Ya. Ini dulunya punya orang sakti di daerah Cirebon. Lebih ke sultanan kayak gitulah. Orang sultan, dia sakti, terus kenapa ini pusaka dipakai beliau? Ya karena itu cepat banget daya tariknya buat memikat apalagi lawan jenis kayak gitu kan, cewek atau atasan. Dan punya Raffi Ahmad dong itu berarti. Katanya punya sultan. Wes. Iya. Itu sultan dar ya dong. Sini Mas, jangan di belakang sini masuk. Ini apa-apaan? Masuk. Nah, masih kenal ya, Haji. Master, enggak lah Master, aku kalau yang kayak gitu udah lah Master, enggak deh. Udah. Enggak, sini. Ya. Nah, ini kan kemarin, ini di atas. Kalung. Ini kan kemarin udah ditarik nih Mas. Kita tim MMA ditugasin sama Master nih, pusakanya. Pusaka klewer. Kita sekarang review Mas. Ish, serius ya? Iya. Ini Master, menurut aku sini jangan di-review-review pusaka-pusaka yang kayak gini Master. Karena yang udah-udah kayak kemarin ini bakal jadi rebutan orang lagi, apalagi ini yang bisa buat pelet itu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Iya, kalau untuk kayak gini jangan sampai dipegang sama Mas Adi ya juga. Oh, justru itu maksudku, jangan direview dan dipegang aku. Nah, karena jujur ya dari tadi aku lewat set gitu, ya. Aku melihat ada sesosok ya. Dia rambutnya agak panjang, ya. Cantiknya kayak boneka Barbie, ya, si. Dan dia tapi di pojok itu loh. Ibu. Aku ngerinya itu hantu apa bukan ya, gitu loh. Kalau ya, boleh aku mau pegang ya, Pak. Iya kayaknya itu yang disebut nama. Bukan Pak Eno. Ini kayaknya ini. Indro. Bukan. Ini. Bukan. Ah. Terus ini jangan lama-lama. Kameramen ya. Kesempatan. Maksudnya kan gini Master, nih bukannya apa-apa nih Master, biasanya orang yang udah ilmunya udah tinggi, udah apa itu gak butuh kayak gini. Sedangkan kalau aku kan, kalau bisa Master, alihlah cobain Master. Mas Adi sebelumnya, oh, iya, siap. Ceritain dulu dong pas lagi Master Mata Hantu tuh dapetin ini. Sorry. Katanya denger-denger ada kejadian-kejadian yang lumayan menegangkan. Oh, jadi Mas Baim bisa masih tahu. Kalau ini ya Im ya, kalau ini sih kalau berdasarkan pusaka yang saya pegang ini Pak, memang kekuatan dari energinya juga cukup kuat. Yang pastinya saat narik pusaka ini nggak sembarangan, bahkan bisa jadi ya sampai kesurupan, aku yakin sih. Yeah. Coba menurut Pak Im gimana? Yeah. Kemarin kan ini udah ditugasin sama Master ya Mas ya, Master nggak bisa ikut karena ada keperluan juga. Jadi kami tim jadi ditugasin. Pusakanya pegang dulu. Oke. Saya pegang ya. Pusaka ini harus ditarik karena bakalan secepatnya tamu Master bakalan ini ambil pusaka ini. Kita ditugasin kemarin langsung ke Cirebon di bawah kaki gunung. Di
sana kita tim. Tangannya barbar. Sebelah mana waktu itu? Ya? Kok nggak ada? Nggak kan kaki gunung. Oh. Tangan gunungnya sebelah mana? Kalah. Ya kan? Kita tim barengan cuman ya tim MMA berenam lah. Di situ ada Tony, ada Omanto Pak yang lebih apa ya menguasai lah ya. Iya, seperti itu karena beliau juga yang ditugasin langsung sama master. Kita ke sana. Nah, gangguannya di sini nih, Mas. Banyak karena master juga udah bilang hati-hati kalau di sana ya Gitu. Kamu jelasin terus sama. Intinya di situ tuh gangguannya aneh banget. Bahkan dari tim kita tuh Mas sampai ketemu yang namanya kameramen ketemu sama muka si kameramennya, kebayang enggak tuh kayak gimana? Nah, Master bisa jelasin enggak sebenarnya sosok apa sih yang ada di dalam kameramen ini? Yuk sana aku lagi mau bisik-bisik. Itu barusan Pak Haris nanya. Ini nanya gimana? Aduh, lupa lagi. Bisa dijelasin enggak itu sosok kemarin tuh kenapa bisa kayak gitu? Apa dia ada di dalam kameramennya atau ada orang yang menunggu dari sejarahnya? Nah, kan sambil nunggu ya kan. Jadi gini, jadi kalau kita menjelaskan sosoknya gimana, kita telponnya dari para netizen nanti justru malah akan punya fantasi yang berbeda tentang si khodam yang ada di dalamnya. Tetapi yang jelas, sesuatu yang ada di dalam ini adalah sebuah khodam ya Master ya. Khodam ini sangat kuat banget dan ini kalau dipegang sama seseorang, apalagi yang sudah pegang mantranya, itu biasanya kita tuju nih, misalkan kita lirik si ceweknya ya, yang kita tuju set, kita mau keluar pun cewek itu pasti nggak boleh, Mas jangan keluar ya. Seolah-olah udah pacaran lama, udah lengket gitu ya, kita buktikan aja nanti ya. Oke. Boleh, jangan dibuktikan di sini juga kan, nggak, kita nggak ngebuktiin di sini. Baim, Master. Kan tadi enggak ada persetujuan gitu. Enggak ada persetujuan kayak begitu. Enggak ada persetujuan begitu tadi, Mas Adi. 5 menit tadi. Dulu. 5 menit aku mau coba. Jelasin aja dulu ya. Udah tak jelasin. Mau mana? Enggak, aku mau keluar dulu. Aku boleh keluar dulu enggak, Mbak? Mau ngapain? Ngapain sih tadi? Ya kan? Kau mau ngapain dulu, keluar sini aja. Iya. Enggak, aku mau keluar dulu lagi Enggak, aku mau keluar sebentar kok. Enggak, itu kan ada apa? Enggak. Kan aku enggak ada temennya. Astagfirullahaladzim, Mas Adi. Iya, nanti Mbak. Master, ini beneran, Master. Ini beneran, Master. Itu bisa sedahsyat itu tuh gimana, Master? Mungkin bisa dikasih tahu. Saya sih yakin banget Pak Haris kalau ini efek dari Mas Adi tadi megang pusaka kleler. Masih dipegang sama Mas Adi ya pasti ya. Tuh kan. Enggak mungkin simbahnya ini tiba-tiba ini mau. Baru juga Mas megang kok ya. Masa sih Mas Adi? Iya. Enggak saya kaget tadi. Mas Adi. Masa suka sama dia? Tanya aja kalau mau. Enggak, Mbak pacarnya ini Mas Adi. Iya. Udah kenal lama apa gimana? Enggak ini. Udah lama kita pacaran. Master. Silakan kalau mau Master ini berarti efeknya dia enggak akan melepas dari orang lain atau gimana? Wow, iya ini efeknya Pak kalau misalnya selama itu pusaka dipegang sama si pemilik ini atau si pemegang enggak bakal bisa lepas Pak. Enggak bakal bisa lepas. Tuh, apapun yang diminta sama si cowok pasti bakal dikasih sama si cewek. Saya masih enggak percaya. Gokil ya tuh pusaka ya kan? Masih kan macam-macam buat Mas. Ingat ini tuh kita tuh Mas mending balikin lagi aja Mas. Biar Mas Adi itu udah menikah bunda lagi. Itu udah cantik duduk sana aja yuk. Ya Allah. Enggak ada itu sama saya lagi. Tuh aku malah sini lo. Astagfirullah. Jadi buat teman-teman mohon maaf ya kalian karena
hari gini ganteng aja nggak cukup kan. Kalian yang ganteng ya bersedihlah dengan pusaka ini. Mas, ya? itu pusaka udah ada yang mesen loh, jangan kegayaan loh. Dipegang, mas, maaf nih, kalau nggak percaya silahkan tanya mas. Dipakai Mas Imam nggak ngefek, karena sebenarnya tadi aku dibisikin sama master itu ada mantranya tersendiri. Ya udah kasih sama masternya. Ya tanya master lah, ya kan. Yang soalnya kan gini nih yang aku kita teh kemarin kan rencananya kan kita mau secepat-cepatnya nih kita sama undangannya kemarin kamu setuju nggak? Waduh undangan undangan deh mas itu ntar lagi diambil sedih mas. Enggak dong itu udah pesen kok ya mas itu gak udah ada yang mesen, itu bakalan diambil mas. Ya. Kamu ulang nih, aku ulang nih. Satu, kalau udah dikasih, nanti diminta lagi. Kapan mas udah ngasih orang di robot? Mas juga udah ikhlas. Gak ada. Lah aku tadi nanya mantranya, udah dikasih mantranya. Dikasih tahu. Aku praktekin. Ternyata bener bisa. Dikasih tahu tadi karena Mas Adi nanya, tapi bukan untuk dipraktekin. Coba teman-teman. Ya, apapun yang berarti. Pokoknya saya tidak akan mengembalikan pusaka ini ke Master Limba. Karena sumpah ini cewek cantik. Kasihan Gus Ibrahim. Kasihan Ibrahim apa lagi? Aduh, ya. Tadi saya dengar bikin apa surat undangan. Nah ini ntar ditarik juga putus ya. Boleh gitu ya. Ini jadi milikku ya. Master, yang itu beres ya Master ya. Aku ya minta salaman aja. Namanya murid salaman juga marah guru ya. Gimana ceritanya? Iya itu. Nah, aku pengen datengin salaman banget salaman. Oh ya. Kemarin kita nariknya susah-susah payah ya. Ya udahlah, intinya buat teman-teman. Terima kasih udah nonton YouTube channelnya Limbat Indonesia. Kita tutup dulu. Mas, dibeli dulu, Mas. Ini udah masih dulu. Klinnya juga masih panjang. Enggak, udah. Ngapain sih kita? Mau bisa review enggak ada, Mas. Udah, Mas. Udah. Jangan, Mas. Udah. Mas, mau dilanjain apa gimana nih? Mas, mau dilanjain apa gimana nih? Mas, kapan lagi loh? Mas, kapan? Ini kesempatan loh. Mau dilanjain apa gimana sih Mas Adi? Ini mau ada cewek cantik. Kamu gimana sih? Aku juga baru tahu. Terlalu lama ya nanti kamu dilanjut lagi ya nggak ada ini dulu usah kali beliin aku ini nggak kemarin aja saya dibohongin sumpah ini cantik banget ya aku baru lihat cewek secantik ini loh ingat Ibrahim nggak bawa ingat Ibrahim mas itu udah yang saya kodean bukan kamu ini kak iya om kapan lagi coba aku bisa nonton cewek cantik kayak gini? Kapan lagi? Ya kan gak bisa, ini kan gak bisa lagi. Nah yang ini diambil supaya itu cewek bisa cicin. Ya kan, paham kan? Ya kan? Berarti bukan karena Mas Andinya loh, ingat. Ya makanya buat kalian yang ganteng, takluklah dengan kita kayak cowok yang pegang pusaka gitu loh. Tapi Master, berarti ini kalau dipegang orang yang gak benar, yang gak pas, dia bisa disalahgunakan ya? Tadi udah dijelasin ya kan kalau misalnya wah berarti kalau gitu tak pakai aja Master. Iya. Enggak bisa Mas itu. Udah dibilang tadi ya kan Master. Tolong Sifu. Apa ini? Apa ini? Ini buat saya Sifu. Enggak ada. Aku tahu bahasa batinnya Master. Enggak ada. Itu ikhlas. Udah tutup aja dulu. Udah lama banget tuh 30 menit. Sakanya dulu Mas itu udah deh. Masa udah mau diambil loh. Masa udah tutup dulu. Ntar lah. Iya. Mau tak tutup itunya dulu sini. Gak ada tuh.
bener. Oke, Pak, teman-teman, terima kasih udah nonton YouTube channelnya Lihat Indonesia. Belum, nanti kita akan udah tutup aja. Udah kita akan tutup lagi. Belum. Nanti bagaimana kita lanjutkan bagaimana reaksi ini saat aku bawa dengan masa jadi gitu, Mas. Mau macam-macam. Mas, jangan masuk. Jangan masuk. Udah, kita ikhlaskan saja. Teman-teman. Kalau kok lagi. Kalau kok lagi.